Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tempat di depan kita ini adalah para syuhada Uhud. Allah. Ini adalah area makam syuhada Uhud. Kurang lebih ini ada 80 sahabat yang dimakamkan di sini. Tetapi kenapa rata? Nah, biasaan ada dua versi Islam menguburkan jenazah. Yang pertama adalah rata, yang kedua bisa sejengkal di atas sana. Seperti yang kita lakukan di Indonesia. Malam mungkin ya itu semua ada perbedaan pendapat, dua-duanya benar, ada dalilnya dua-dua, berarti kita ikut yang mana saja bisa. Tapi kebiasaan orang Arab Saudi, Saudi dan sekitarnya membuat makam itu rata. Makanya di sini cuma ada berapa? Satu ya? Yang tengah-tengah, cuma ada itu yang dibatasin. Kenapa tengah nih? Ada yang besar. Ya. Itulah pas kuburannya Hamzah bin Abi Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Nah, kita ceritakan sedikit lagi. Uhud yang mana ya? Sebelum kita salam kepada para syuhada Uhud. Uhud yang ini ya. Dari sini sampai ujung sana itu dinamakan dengan Uhud. Coba lihat Bapak Ibu. Ujung sananya ada enggak? Enggak ada. Ujung sananya ada enggak? Enggak ada. Paling ujung sana. Ujung sini sana ada enggak? Enggak ada, enggak ada. Cuman ini, nah itulah dinamakan dengan Uhud. Satu-satunya gunung Uhud yang nanti akan ikut ke Rasulullah SAW ke surga. Allah. Alhamdulillah kita menginjakan kaki di sini pada saat hari ini. Insyaallah kita niatkan kita menjadi saksi pernah ke Uhud, kelak di surga. Amin. Insyaallah semuanya kita masuk surga. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Nah kemudian, Pak Ibu. Jabar Rumat yang dibilang saya bilang tadi tempat kemana pasti orang-orang yang banyak berkorban. Oh, jadi posisinya para kemana di atas sana dan para rasul dan sahabat-sahabat lainnya di bawahnya. Ketika telah selesai perang Uhud, belum selesai tapi kafir Quraisy itu telah tampak seperti kalah. Nah. Para pemanah itu tergiur dengan khanimah tadi, tergiur dengan harta rampasan. Maka turun para pemanah sebagian sama Khalid bin Walid pada saat itu belum Islam, diputarin, dikelilingin. Nah, seperti kita sekarang dikelilingin. Jadi dikepunglah. Nah, apa yang terjadi? Dan sedihnya di sini Rasulullah SAW itu kena tombak di bagian rahangnya. Sampai di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya ada dua gigi Rasulullah yang copot, berdarah habis-habisan. Bahkan ada tersebar kabar hoax bahwasanya Nabi itu di perang Uhud telah meninggal, telah wafat. Oh, tersebarlah di seluruh kaum yang lain di sini. Ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani. Oh, Muhammad telah meninggal, bukan utusan Allah. Muhammad telah meninggal, digituin. Tetapi qadarullah, tiba-tiba Rasul sembuh dan kembali ke Madinah, kembali ke Mekah. Bahkan di situ terjadinya Fathul Makkah, nanti Mekah ditaklukkan kembali. Oke Bapak Ibu, semuanya ada pertanyaan? Mungkin? Nama bukitnya Bukit Rumad. Rumad itu artinya pemanah. Rumadun artinya pemanah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, habis ini kita salam, kemudian kita foto, baru kita balik lagi ke bus supaya kita bisa ke Masjid Quba dan masjid yang lain-lainnya. Baik ya. Kita salam kepada syuhada Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahlad diyar. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wa inna insyaallah ikum lahifun. Nas'alullahu jannata matika ya arhamar rahimin. Hamzah fi hunak. Insyaallah.
Diburu oleh siapa? Wahsy. Diperintahkan oleh siapa? Hindun. Siapa Hindun? Hindun ini wanita kafir Quraisy yang nantinya setelah akhir hayatnya beliau masih Islam juga. Jadi Hindun ini di perang Badar, suaminya meninggal, dibunuh oleh Hamzah, paman Rasul. Nah, karena bencinya Hindun kepada paman Rasul itu Hamzah, maka diutuslah Wahsy itu disuruh latihan untuk pas mengenai Hamzah. Jadi ada satu orang disuruh Hindun untuk berlatih untuk bunuh satu orang, dikhususkan karena Hamzah luar biasa, masya Allah, kuat pedangnya, kuat perangnya. Jadi bapak ibu, ketika perang Uhud, qadarullah, Hamzah terkena tombakan Wahsy tadi. Setelah ditombak, kena Hamzah, jatuh tumbang, meninggal. Tidak hanya situ, datang Hindun ke sini, dibelah hatinya, dimakan oleh Hindun. Itulah beringasnya pada zaman jahiliyah dahulu. Tetapi qadarullah, Allah itu bukan dibalik puluh, Allah itu membolak-balikkan hati. Namanya qalbun. Qalbun itu artinya bolak-balik. Ya mukal, makanya kita doa ya mukallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Tsabbit qulubana, kita tetapkan hati kita ala dinika, kepada agama-agamamu ya Allah. Wa ta'atik, dan ketaatan kepadamu. Makanya hati itu kadang-kadang kita gundah, gelisah, benci dan segala macam, itu wajar karena namanya qalbun. Membolak-balik, bolak-balik artinya. Di sini Hindun memakan hatinya Hamzah. Di akhir hayatnya masuk Islam, taubat. Dan Hindun sangat malu kepada Rasulullah, sangat takut kepada Rasulullah, karena dia telah memakan hatinya pamannya. Dan di saat di tahun itu juga dinamakan Amun Husni, tahun kesedihan Rasulullah. Tahun sedih Rasulullah itu pada 3 Hijriah terjadinya perang Oke, bapak ibu, kita bisa ke tanda Jabar Umat, kan? Good. Right here.